sendiri, dan tahun ini kita menyerbukan sebanyak 1.462 mahasiswa dengan 100 desa di dua kabupaten, yaitu Karawang dan Purwakarta. Hasil-hasil yang diperoleh oleh mahasiswa kami ini luar biasa. Tahun ini membuat inovasi-inovasi yang memang sangat bermanfaat buat masyarakat. Yang pertama adalah mereka bisa membuat briket dari sekam padi. Itu sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk pembakaran, memasakkan, dan sebagainya. Kemudian juga menghasilkan aplikasi untuk melihat bulir padi mana yang bagus, mana yang tidak. Karena Karawang ini adalah daerah pertanian, maka itu sangat bermanfaat bagi masyarakat pertanian. Kemudian juga aplikasi penanggulangan hama melalui sinar ultraviolet. Ini sangat luar biasa sekali, akan membantu masyarakat di desa. Dan ada aplikasi-aplikasi lain yang diciptakan oleh mahasiswa ketika mereka terjun di lapangan mengetahui apa yang harus dilakukan oleh mereka di masyarakat. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.